di barbar. Komen aja ya. Langsung komen. Kita lagi di Shibuya. Tahu enggak Shibuya? Shibuya itu tempatnya monumen Hachiko. Hachiko. Iya kan, Hachiko ya. Hachiko, anjing setia. Hachiko, anjing yang setia. Anjing yang setia. Bu, aku mau nanya. Kok ini kan mungil, payungmu mungil kali lu. Iya. Jadi sebenarnya patung Hachiko-nya pun enggak jauh juga dari stasiun. Tinggal keluar udah sampai ya kan. Nanti kita tengok lagi di situ mana. Tapi hujan. Ya. Masih ada yang beli payung, ada yang lagi santai-santai, ada yang di situ santai-santai, pokoknya kita bebas itu, ya. Nah, itu siapa? Itu. Sebenarnya yang kayak aku bilang dari kemarin, kita sudah tidak mengenal bordir lagi, ya. Ya, gitu. Kenapa sih senyum-senyum aja, ngomong dong? Ngomong dong. Hujan, udah hujan. Tadi perkiraan jam 1 berhenti lah hujannya, rupanya sampai sini hujan. Hujan lagi. Untunglah tadi bawa payung ya. Sedia payung sebelum hujan. Enggak, kami enggak sedia hujan apa? Beli payung sesudah hujan. Iya. Beli payung sesudah hujan. Kalau aku enggak bawa dari. Iya, tetap kau Indonesia. Bang. Bang, ini siapa? Bang, nunggu siapa, Bang? Nengok itu, apa namanya? Peta. Aku kok banyak ini anjing-anjingnya gitu. Oh iya iya. Ya kan, di situ ada peta, cuma aku bingung ini ke Hachikunya kemana gitu. Tadi kita dari hotel Shinjuku, kita naik kereta api sekali stasiun ya, pertama satu stasiun pertama kita naik kereta api, terus kita turun, habis itu kita ganti kereta api ke Shibuya gitu. Intinya kalau misalnya kita mau naik kereta api, kita tuh harus standby sama kartu. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak bisa gitu. Ini bisa berlaku sampai 2029 dan bisa diisi ulang gitu. Iya. Jadi bakal dibawa pulang. Mana tahu tahun depan kan rezekinya kesini lagi, amin. Tahun depan kita yang ada saljunya ya. Insya Allah, amin. Jadi ini kita lagi nunggu beberapa kru yang udah beli payung, soalnya cuaca di sini tuh lagi hujan, ya kan. Jadi kita mau protek kesehatan juga gitu kan. Jadi beli payung. Nanti kita OTW ke patung anjing. Kayak mana nyanyinya? Ku punya anjing. Salah. Aku punya anjing kecil. Kan ku punya anjing kecil. Aku jadi seketika lupa lirik ya. Biasanya aku. Enggak pandai nyanyi. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main. Apa? Dia sangat senang bermain-main. Salah. Jadi dia senang bermain-main sambil ini tiba-tiba tambah lagu apa? Ah, kan sambung lagu itu kan. Sambung lagu. Sambil berlari-lari. Heli, hah? Heli. Anda? Ya udah. Udahlah woi, kita nengok patung anjingnya ya. Ya. Nah, jadi kita lagi ngantri hujan-hujanan. Ini antriannya agak sikit karena lagi hujan. Kalau nggak lagi hujan, ini antriannya kayak ular melingkar di pagar Wak Umar ya. Nah, ini foto-foto ya? Iya, hanya untuk foto di jadi Hachiko ini adalah anjing yang sangat setia kepada tuannya ya. Jadi tuannya itu pindah. Nah, jadi dia mencari tuannya, jadi mencium aroma tuannya itu sampai ke stasiun kereta inilah mungkin kan. Jadi setiap hari setiap hari dia nungguin tuannya di situ sampai dia akhirnya mati ya.
Saking setianya dia, jadi orang di Jepang ini mengabadikan monumen Hachiko menjadi patung karena terharu dengan kesetiaan Hachiko. Kayaknya ini anjing liar nggak sih? Anjing husky, bukan? Aku nggak tahu jenis-jenis anjing, guys. One group ya. Jadi ini adalah Hachiko. Halo Hachiko. Bismillah, semoga bisa kesini lagi ya. Iya. Mana tahu. Ini pegang mikku ya. Ya. Aku mau ngomong apa? Ini dia. Ayo foto. Bye. Karena berhubung banyak yang ngantri, jadi kita sudahin ya. Yuk, kita harus tertib juga ya. Let's go. Belum. Karena berhubung masih hujan, setelah kita nonton tadi lihat patung Hachiko, kita nggak tahu pun. Yang penting hari ini kita mau eksplor Shibuya. Katanya di sini sih ada apa permainan yang mesin capit-capit gitu sih. Penasaran nggak sih kalian? Ayo kita main capit-capit. Menghabiskan uang? Uang nenek. Pokoknya nggak tahu ada apa di sini, kita telusurin aja di Shibuya ini. Karena kita menghabiskan uang renek itu yang melogam-logam. Ya, kan? Jadi kalau mungkin kalau kalian jangan dekat kali, nanti suaranya jadi pecah. Oh, iya, iya. Jadi mungkin kalau kalian nanti di komen ya kan, kayak kenapa nggak pergi ke sini ya, nanti next time ya. Kalau kelewatan yaudah yuk kita langsung gerak aja ke sana yuk. Mencapit-capit, let's go. Nah, kita udah nyampe di tempat toko capit-capitan. Ini ada banyak lantai, jadi kita mau main langsung ya. Iya, kita mau tukar duit dulu. Iya, kita bakal explore di sini. Kita tukar duit dulu, baru kita nanti main capit-capit ya. Gimana keseruan capit-capitnya? Capit-capit. Gini. Iya. Ayo. Jadi ini kita ambil uang dulu di penukarannya ya. Ini uang berapa? Aku mau 1000, 2000. 1000 dulu. 1000 dulu masukin. 1000 dapat berapa koin? Ini tempatnya nih. 10. Oh, begitu. Berarti kalau kita ada duit koin 100-100 bisa langsung main ya. Iya, kalau ada duit 100-100. Desain dah. Tak dapat apa kak? Dapat deh. Yeay. Dapat mainnya kak. Dapat.
kan? Kamu yang mencapit-capit, saya nggak dapat. Ya aku dapat boneka kuda. Habis berapa? Habis berapa kita, Dek? 500 ribu. Hah? Dapatnya cuma gini? 500 ribu, nggak mungkin lah. 500? 5.500? Iya, setengah juta, setengah juta. Oh iya, setengah juta. Cuma dapat ini. Oh, dua ya? Satu. Aku dapat tiga, tapi di sini satu, dua lagi di tas. Aku habis 6.000. Habis 3.000 nggak dapat apa-apa. Aku 4.000 nggak dapat apa-apa. Ya udah, tapi sebenarnya dapat nggak dapat, kita itu buat seru-seruan aja ya, karena gemes gitu. Sampai bordir main kan, aku serobot. Awas deh, rupanya nggak dapat juga. Tapi mesin capit-capitnya ini kayaknya kayak kepuki-pukian dia. Soalnya begitu gini udah dapat. Begitu naik, tangannya langsung lemas, kayak nggak makan pakan. Mondek dia aja langsung ya. Yaudah, hari ini kita eksplor si Buyanya cukup sampai sini. Nantikan vlog kita selanjutnya. Bye.